ini bikers-bikers cewek nih ya kan, lady bikers. Dari mana aja nih, Sista? Dari Depok. Depok. Ini dari mana nih? Depok. Depok juga. Ini berdua? Dari Kemang. Oh, Kemang. Cipete. Oh, Cipete. Dekat-dekatan ya, berarti ya. Itu dua dekat, ini jauh dua. Nah, ini acara San Mori minggu ini, ini kan mulai PSBB dibuka ya kan, terus jadi rame. Seneng dong ya? Seneng. Perdana. Setelah sekian lama di quarantine di rumah, akhirnya bisa San Mori lagi sama teman-teman. Nah, situ kayaknya ada darah-darah bulenya ya? Iya. Oh iya, bule mana nih? Bandar. Oh, masa? Bandar. Bandar. Iya. Hobi motor apa? Dipengaruhi dari cowoknya atau bapaknya gitu? Oh, enggak. Dari keluarga emang udah. Dari keluarga? Dari keluarga emang udah banyak banget yang motoran. Oh, yang motoran ya. Motornya apa, Mbak? Motor. Siapa namanya? Mbak Caca. Caca. Caca yang mana motornya? Ini. Oh, yang ini. Oh, yang ini. Yang itu motornya malah KTM-nya ya? Iya. Ketuker nih. Ketuker. Ketuker. Wah, iya. Hebat juga nih. Gimana pengalamannya naik motor? Udah touring-touring kemana aja? Touring sih, touring jauh belum. Belum. Karena kan kuliah juga. Kuliah truk. Nah, jadi touringnya cuma Jakarta-Jakarta aja. Nah, kalau harian apa naik naik motor atau? Harian naik motor. Tetap naik motor dulu ya. Wah, keren juga dong ya. Langka juga nih. Langka. Bikers juga nih. Oke, yang ini namanya siapa? Namanya Indah. Indah juga. Ini baru belajar motoran atau emang udah? Baru belajar karena diajak sama dia. Oh, diajak ya, tapi motor iya. Udah motor balap aja. Waduh, keren juga. Coba kalau Mbak yang belakangnya nih. Ini suka ngebut juga apa enggak nih? Doyan ngebut apa enggak nih? Doyan ngebut, doyan banget sih. Oh, doyan banget. Motornya apa ya? Waduh, sangar. MT15? Iya. Iya. Buat kerja, buat kuliah? Kuliah. Oh, kuliah. Kuliah. Wah, itu cowok-cowok kalau nempel MT ya kan, enggak taunya MT. Yang bawa cewek lagi. Nah, kalau yang ini? Halo. Ah. Siapa namanya ini? Sahara. Sahara. Waduh, mantep nih. Ini ladies biker, agak kalem alirannya. Tapi stikernya Ducati tuh. Motornya Ducati nih ternyata. Ngeluarin Matic nih Ducatinya nih. Wes, mantep. Ini buat kerja, buat sekolah? Kuliah. Oh, kuliah juga, iya. Sering ikut acara San Mori gini? Sering. Diajak Hadea. Oh, diajak. Oh, itu ya, kalau itu masternya itu. Ini juga nih. Yang ngeracunin semua Kak Dea. Oh, Kak Dea. Siapa Mbak ini namanya? Anggi. Anggi. Wah, macam-macam motornya sangar. Sangar bener ini. Kalem, kayaknya gitaris metal juga kayaknya. Enggak. Senang main gitar ya? Enggak. Kok kayak yang ada di YouTube itu main gitar tuh. Siapa? Mirip. Iya. Yang cover-cover apa? Cover lagu-lagu ini? Gak tau nyanyi saya. Oh, gak tau nyanyi. Sukanya main motor doang. Main motor. Lah, udah main motor lama gini ngerti gak? Mungkin perawatannya apa gitu? Ada yang mau nambahin? Apa tinggal pakai aja atau gimana? Ada suka duka kali? Pemula. Emang suka lihat-lihat motor. Tapi berani juga naik motor. Iya. Maksudnya ya sendirian kan, kalau dari rumah kan nanti ngumpulnya di mana kan tetap. Mana-mana sendiri sih motor. Oh gitu, hebat juga. Pakai alarm atau pakai apa gitu motornya mungkin? Belum ada. Belum. Tapi bakal nambah. Iya, biar aman sekarang nih. Helmnya pakai helm half face. Yang ini half face itu mbaknya helm standar ya? Full face. Full face. Oh, iya. Wah, oh, keren juga. Ukuran apa tuh? S, L? M ya, pas di kepala. Ya kalau mbaknya ini gimana senangnya gabung dengan komunitas ladies biker ini gimana? Senangnya jadi tambah teman, jadi banyak teman. Banyak teman. Iya. Kan kadang kalau ngumpul kan cowok-cowok juga ya. Iya. Kalian juga apa? Enggak. Iya. Waduh, seru nih. Kapan-kapan kalau touring nanti kita ketemu lagi nih. Ini yang jagoan depan ini dua nih, motor sport semua nih. Gimana nih? Apa tuh? Wah, punya pengalaman, wah motornya bermasalah apa gitu? Bermasalah. Apa? Pas lagi kita naik motor sendiri. Iya. Apa? Rantainya. Oh, rantainya kenapa? Rantainya kendor. Terus?
nantinya kendor. Terus kalau misalkan kopling ya, kalau misalkan koplingnya terlalu jauh itu suka kadang berhenti-berhenti. Oh, terlalu jauh, terlalu jauh, kurang pas. Enaknya gimana biasanya? Setelan koplingnya dekat apa deket. Seneng? Oh, yang dekat. Yang dekat seneng. Tapi kalau dekat itu nanti kampas koplingnya cepat habis. Iya, tapi emang supaya lebih enak paling begitu. Paling 2 minggu sekali diganti sih. Uh-uh. Paling kenceng bawa motor berapa? 128. Wah, lumayan juga nih. Kalau ini 120 lewat. Oh, 120 lewat. Wah, lumayan. Oke deh kalau gitu. Yeah. Thank you nih. Keep safety. Iya. Yeah. Heeh. Ini mbak-mbak ini pernah ngebut belum? Kecepatan berapa kira-kira? Kecepatan 100 lebih sih. Berani, kenceng juga loh itu. Kenceng, boncengin mamanya kali. Iya, boncengin mamanya. Boncengin mamanya ngebut, adek jangan kenceng-kenceng gitu. Apa boncengin cowoknya? Takut cowoknya, aduh. Nyayang jangan ngebut-ngebut dong. Belum kawin nih. Waduh, masih jomblo semua kelihatannya. Iya, orang minggu-minggu cowoknya gak diajak. Oke deh kalau gitu. Keep safety. Sampai ketemu di episode San Mori berikutnya. Kali nanti beberapa tahun kemudian ngikutin nyusul kayak Kak Dea ya. Pakai moge juga. Amin. Amin. Oke. Thank you ini ladies biker. Sampai ketemu. Sip. Ini dulu aja kan. Iya. Emang naik motor perlu digituin deh. Biar ini ya, biar on. Ini lapor. Oh, iya, namanya juga ladies biker, tetap aja naik motor juga make up-an. Iya. Gimana nih acaranya hari ini, rame nih? Kumpul semua nih. Ada berapa? 100-an ya? 100-an. Deh, siapa aja namanya nih personilnya nih? Ini pakai GS apa tuh? Aku pakai R19 ya. Dia dia pakai apa? Monsternya naklukin wanita ya. Kebalik. Ini satunya lagi Royal Enfield yang 500. Oh, sama kayak punyanya yang kemarin senior itu, biker senior itu. Pak Sofyan itu. Sofyan. Wah, kompak. Ini kumpulannya campuran motornya macam-macam ya. Semua macam. Pokoknya ladies biker. Apapun ya, yang pernah kita kompak. Nah, terus persyaratannya untuk gabung di sini apa? Baik hati. Baik hati. Baik hati. Baik hati tidak sombong. Wajib touring atau gimana? Kita touring sih, perdana ya, touring perdana ya. Oh, puncak ya. Oh, ya lumayan lah. Hari biasa atau weekend? Weekend. Ini pada kerja ya? Kerja sendiri atau? Aku kerja sendiri. Kerja wira swasta? Wira swasta. Waktunya bebas, hari biasa lah kalau touring. Biar rame-rame. Iya, iya. Nah, terus untuk perawatan motor mungkin gimana? Mas Ryan langsung ke bengkel aja apa gimana? Langsung ke bengkel aja. Karena langsung ke bengkel. Aku juga masih garansi. Heeh. Masukin aja udah. Ke bengkel udah aja. Di situnya. Heeh. Karena memang punya servis. Nah, pengalamannya udah lama naik motor atau baru-baru aja? Ya, lumayan ya. Apa sih? bukan boncenger. Iya, bukan boncengan. Selain baik hati ya kan. Iya nih, habis San Morian kita berhenti di sini ngopi-ngopi dulu ya, istirahat makan. Ngopi Bu Bambi. Iya, ngopi. Iya, tadi ketemu di jalan. Wah, ini. Pas lagi di Kemang tadi ngelihat berdua ini kan pada baru pada datang. Nah, keren. Ada KLX tadi ya? KLX-nya ngawal tuh, KLX-nya dikorek-korek ngawal tuh langsung wheelie begitu start. Langsung wheelie. Mantap juga. Gak bisa ngejar ngap. Iya. Tadi kan kelihatan pas lagi di atas motor kan, wah udah gak kelihatan cewek banget kalau rambutnya. Gak kelihatan. Rambutnya di luar helm kan gak kelihatan.
Keren banget itu. Skillnya udah mumpuni. Oke, lo mumpuni ya. Oke deh kalau gitu. Sampai ketemu next touring. Next acara. Jalan-jalan bareng-bareng cantik-cantikan apalagi tuh. Santuy-santuy. Oke, oke. Kita mau cekak-cekik aja ya, Nak. Iya, iya. Mau cekak-cekik. Oke, bikin Evan. Evan. Moto-moto aing kumaha aing. Iya. Oke. Thank you. Ladies biker semua. Thank you.